Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, SIK SMH, baru saja melakukan pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 melalui e-filing. Lapor SPT melalui e-filing ini sangat mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tuban umumnya dan khususnya jajaran kepolisian untuk segera melaporkan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret tahun 2021. Hal ini juga sejalan dengan upaya pencegahan COVID-19 di mana pelaporannya dilakukan secara online tanpa harus tatap muka di kantor pajak. Lapor SPT tahunan melalui e-filing lebih awal, lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.